Malam tadi, anak akak mimpi, dia cakap. Anak akak yang kecil tu mimpi, dia cakap. 4 pagi, dia kejut akak. Ibu, dia cakap. Abang mimpi. Abang nak cerita juga dengan ibu. Besok-besoklah cerita, dia cakap. Tak, nak cerita juga. Cik Adik nak cerita juga. Ha, apa? Adik mimpi, adik sampai satu tempat, dia cakap. Tempat tu adik tak pernah sampai, tapi tempat tu cantik. Dan adik nampak ada satu perempuan duduk atas kerusi. Perempuan tu macam baru sampai situ sebab dia pun macam terpinga-pinga, tengok ke kanan, dia cakap. Lepas tu tak lama, dia cakap ada ramai budak-budak serbu dia. Allah. Okay? Budak-budak serbu dia. Tapi adik rasa adik kenal budak-budak tu. Adik rasa tu budak-budak tu anak-anak Palestin, dia cakap. Okay? Lepas tu budak-budak pun serbulah kakak tu, perempuan tu. Lepas tu kakak tu macam tanya-tanya budak-budak tu nama dia siapa, kan? Lepas tu macam budak-budak tu pun tanya nama dia siapa. Lepas tu kakak tu pun tanya juga nama adik siapa. Lepas tu adik tanya dia nama kakak siapa. Kakak tu cakap nama kakak Sarah, cakap. Okay? Allah. Lepas tu bila adik dah tahu nama dia Sarah, kita, adik anak-anak Palestin tu dengan adik-adik bawa dia pergi jalan-jalan tengok tempat tu sambil naik lembu. Allahuakbar. Itu voice note sambil naik lembu. Lepas tu macam mana muka kakak tu? Kakak tu dia seronok sangat, dia cakap dia happy sangat. Lepas tu kita minum susu, dia cakap. Kita minum susu lembu, kakak tu pun minum susu juga. Lepas tu cakap kakak, lepas tu kakak tu cakap, lepas tu saya macam, ish, ini siapa mimpi? Lepas tu anak dia cakap, ibu kenal ke siapa Sarah tu? Adalah, ibu adalah kenal tapi tak pernah jumpa, pernah nampak kat TV. Lepas tu dia cakap, saya pun on telefon, saya Google, saya buka YouTube, saya saya cari Sarah. Lepas tu saya tanya, saya cakap anak saya, okey adik, cak, ini ibu ada kenal nama Sarah ni seorang lah, cak. Tapi tak tahulah betul ke tak. Saya pun tunjuk, cak. Bila saya tunjuk video Sarah, anak dia cak apa? Inilah dia mu. Allah. Inilah dia, perempuan tu. Lepas tu mak dia cakap, ini Siti Sarah. Ha, dia cakap Siti Sarah. Nama dia Siti Sarah. Bu, inilah dia dalam mimpi. Pasal budak tu, tak, anak dia ni tak pernah kenal Siti Sarah ni siapa. So, aku macam jadi, Allah, ya Allah, memang nak clearkan betul-betul lah. Tak tahulah, wallahualam, kalau kata hamba Allah tu dia create cerita ke apa. Tapi voice note tu memang ada.